Kayak ikan sanabarga guys ya. Hey guys, hai guys, balik lagi bersama aku Irfan di channel Irfan Vlog. Nah, jadi di video kali ini aku agendanya mau cari ikan water pari di sini. Nah, di selok-selokan ini guys ya, di irigasi sawah. Nah, nih, coba ke sini. Di sini banyak banget tuh di sana. Kita akan coba ini giring seperti ini ya. Kayak gini guys. Coba giring dari sana guys ya. Nah, ini pada naik ikannya kayaknya deh. Duh, banyak banget sih pada naik. Nih. Ini kecil-kecil ya ternyata ikan water parinya. Duh, pada ke situ enggak sih? Ya dapatnya sedikit tadi padahal banyak guys. Nggak apa-apa ya, kita langsung aja ambil air. Ini airnya keruh guys, aku ambil air dari sana ya, dari sini. Sama saja keruh guys. Panas banget di sini. Nah, ya, kok dua ya? Tadi padahal kayak tiga gitu. Apa itu? Oke, kita coba lagi, guys, ke sebelah sana ya. Kemarin aku dapat ikan lele di sini juga. Ini ada anak-anak water party di sini guys. Wah, ada ikan gede di sana guys. Tuh. Nih. Dan di sini ada ikan kecilnya juga guys nih. Tuh, tuh lari ke situ. Tuh, ada banyak ikan. Kayak ikan sana barca guys ya. Oke. Ini gabus biasa. Nah, mantap, kita dapat gabus besar lagi guys nih, monster lagi. Jumbo. Mantap. Oke. Tadi ada ikan kecil-kecilnya juga di sini. Tapi udah, kok ada kabur nggak tahu kemana. Coba di sana ya. Tapi ini belok guys. Ini ada ikan-ikan kecil di sini. Oke. Oke, kita seser ya dari sana ya. Coba dari sini. Ini banyak banget di sini. Tuh. Banyak banget. Nih, ada ikan betok di sini, terus ikan water pari juga. Tadi ada anakan ikan sana ternyata juga. Kita akan giring terus ya sampai tadi bendungan itu. Tuh pada lari di situ. Banyak ikannya guys. Pada masuk. Ini banyak yang masuk. Kita lihat ikan apa aja yang sini.
Ada yang ambil. Capek juga, guys. Cukup melelahkan ya. Oh, banyak ya. Nih, ambil. Kita ambil-ambil nih. Water-water pari nih kayak gini, guys. Nih. Seperti ini ya. Capek juga ya lari-lari dari sana, lari-lari di lumpur. Nah, ini kan water pari ya, atau nama kerennya Rasbora, guys. Termasuk Rasbora-Rasbora gitu. Oke. Dapat lagi. Ini kecil. Udah ya. Nah, perasaan tadi aku kayak dapat ikan. Nah, ini ikan wader biasa ya, atau ikan melem. Terus di sini banyak ikan-ikan wader pari. Nih, wader pari lagi. Airnya anget, guys. Perasaan tadi ada ikan bedoknya ya, kok nggak ada, guys? Pada kabur kayaknya deh. Ini nggak ada. Oke, capek juga, dan kita akan coba yang di sebelah sana, guys ya. Satunya lagi di sana. Oke. Oke, kita sekarang coba yang di sini, guys. Coba ya di sini ya. Kita turun kali ya. Dari sana. Bentar ya. Aduh, kepenyak ininya. Sasarnya kepenyak, guys. Keinjek. Oke, keinjek terus. Panjang banget berarti sasarnya. Kita giring terus guys. Dapat, lumayan. Tuh ada ikan sepatnya, aku suka nih kalau dapat ikan sepat seperti ini. Nih, ikan sepat. Oke, masukin. Alah, ada yang loncat di sana. Sialan, loncat, guys. Terus selain ikan sepat nih, ikan betok juga ada, ikan betok. Oke, kita masukin betok-betok. Nah, terus wader parinya. Ada wader pari. Kita masukin. Nah, terus yang terakhir nih jenis ikan catfish atau ikan keting, guys. Nah, seperti ini kira-kira, ikan keting atau catfish. Masukin. Ini masih ada. Ini ikan catfish ini banyak banget ya, tersebar di mana-mana, guys. Di air payau ada, di air tawar ada, di laut juga ada. Ikan catfish. Kita review aja langsung, guys. Kita dapat wader pari ini lumayan banyak ya. Ini target aku dapat wader pari. Ini buat hiasan akuarium juga, buat pakan juga bisa. Nah, aku juga dapat ikan kecana, ternyata gede banget. Nih. 3 jari kayaknya nih. Gede. Nah. Kayak cana barca udah. Terus dapat ikan betok-betok seperti ini. Ikan betok. Nah, terus aku dapat ikan sepat. Nih, sepat ya, kayak ini. Terus ikan terus ikan keting. Nah, ini. Oke. Lumayan lengkap hasil hari ini. Ada beberapa jenis ikan yang kita dapat. Cuman kita nggak dapat sapu-sapu, guys ya. Oke, guys, videonya sampai sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam satu hobi, guys.